Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Hari ini kita akan membuat alat bantu tukang dari barang bekas, yaitu paralon PVC. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, supaya tidak ketinggalan video-video dari kami selanjutnya. Terima kasih. Kita buat pola dulu sesuai ukuran palu. Kemudian potong pola yang sudah digambar tadi menggunakan gunting baja ringan. Setelah digunting, kita panaskan menggunakan korek api satu persatu supaya terbentuk sesuai ukuran palu. Kemudian gunting lagi dan mengamplasnya untuk merapikannya. Kita panasi lagi untuk membentuk cantolannya ke sabuk. Dan seperti ini hasilnya kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.